kepada petugas yang berada di lapangan, kemudian mengisi data dan menunggu sampai jam 12 siang. Diharapkan kuota di dalam sudah terpenuhi. Terima kasih. Kalau mengisi data dan surat tanah.
ya pendopeknya Bu, buat tama-tama buat makan anak istrinya. Sangat programnya. Ada si sarehat punya cingkal sama karnan padamu. Halo, selamat siang adik-adik. Berangkat ya, berangkat. Buat Bapak Ibunya sama saya akan sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih, udah pada makan belum? Oh mantap, saya boleh naik bandros dulu ya? Udah naik bandros sebelum makan? Mantap. Ya sama saya sapa lagi dulu aja. Biar salam Jawa Baratnya masih ada, tetap ada di bandros. Sampurasun. Rambes. Ya, mungkin kelihatan di sini ada yang dari luar kota Bandung? Dari mana, Pak? Cikaduyur. Dari mana luar kota Bandung? Jakarta, ya. Tuh, dari Jakarta sama... Iya, mungkin ada lagi yang di luar kota Bandung, mungkin agak malu-malu. Bagi luar kota Bandung, selamat datang di Bandung. Bagi luar kota barunya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk naik bandros ya, untuk jalan-jalan bersama anaknya. Oke, okay. Ya. Mengenal dengan kata bandros, pasti Bapak Ibu identiknya sama makanan ciri khas Bandung ya. Ada yang pernah sering makan bandros nggak? Ya, dari kuahnya ya. Dari berbentuk serutan kelapa parut sama tepung beras. Bisa dikatakan itu makanan bandros juga, tetapi artiannya berbeda. Ini bahasanya nyentrik, memakai bahasa Inggris, namanya bandros, Bandung Tour on Bus. Nah ini dia bandrosnya, bukan ini bersama saya Sofian, saya dari Hati, himpunan pariwisata Indonesia. Ya, dari sini sebagai tujuannya untuk memberikan informasi seputaran kota Bandung, supaya dari gedung sejarah, Jalan Jatah Bandung, dan yang lainnya juga. Ya. Jadi nantinya juga bersama driver dari bandros namanya Pak Asep, ya. Satu driver yang dinaungi oleh Yusuf Dinas Perhubungan Kota Bandung, ya. Oke, kita langsung saja. Tadi kita sudah naiknya di shelter alun-alun, tepatnya di Jalan Dalam Kaum, dekat dari rumah dinas Bapak Wali Kota Bandung, atau bisa disebut dengan pendopo. Sekarang sudah berada di Jalan Banjir. Bertepatan di sebelah kanannya, di sini ada City Cell Penjara Banjir. Di sinilah di mana Pakai Bapak Insinyur Soekarno di belakangnya ada. Di sini juga di mana Bapak Insinyur Soekarno pernah disekap oleh kolonial Belanda. Dengan ruas lapasnya 2,5 hingga 1,5 meter, ya, yang sangat sekecil itu di dalamnya ada satu gulung tikar, ada kotak besi, ada dua lubang. Sampai-sampai ruang lubang itu digunakan untuk air seni, digunakan untuk ajak besarnya ketika Bapak Insinyur Soekarno di dalam lapas tersebut, ya. Ada pos keamanannya, tepatnya di arah kanan. Di sanalah tepatnya di mana untuk melihat tawanan-tawanan dari lapas Banjir. Itu dijaganya sama rantai berwarna kuning. Tetapi kalau dari siang hari ke sore hari sudah berubah. Dijaganya sama tukang es kelapa muda. Bertepatan di Jalan ABC, ya Pak ya. Oh, mungkin Jalan ABC ini identik Bapak Ibu melihatnya Jalan ABC dari merek apa tuh ABC itu? Baterai, ya benar sekali. Terus apa lagi? Kecap, kelihatan tuh yang suka masak gitu ya. Jalan ABC diambil dari para pedagang berkebangsaan Arab, Bumi Putra, dan Cina, ya. Lalu disingkat menjadi ABC. Ketika orang-orang Arab di tanah Priangan menyelimuti di Jalan Kateri, ketika Bumi Putra banyaknya di daerah Bandung Selatan atau Bumi Putra itu bisa disebut dengan orang Republik. Ketika orang Cina memasuki dengan salah satunya kawasan Pecinan atau sekitaran Gading Jatulah yang Gak Sudirman, maka terkenal dengan di sana sebutannya Cina Town, atau bisa disebut dengan Paguyuban Cina Town, ya. Kita masuk ke jalan ikoniknya Kota Bandung, sering dilewati pasti bagi orang Bandung ya Kang ya. Bandungnya di mana Kang? Ya? Cikaduyur, nah, terkenal dengan sepatu ya. Terkenal dengan sepatu kulit atau dengan tas kulitnya juga banyak. Ketika di Jalan Braga ini, salah satunya ini Jalan Ekonomi Kota Bandung, menjadi salah satunya tempat berbisnis bagi kalangan orang Eropa. Ya. Dari bangunan-bangunannya sekarang menjadi cagar budaya, tempatnya di Jalan Braga, banyak yang dilindungi oleh cagar budaya. Wisatawan dari luar Kota Bandung ataupun orang Bandung sekarang banyak mengunjungi Jalan Braga.
saja, bukan melainkan tempat makan atau nongkrong, melainkan tempat diskotek ataupun nongkrong. Ya. Kalau barang dan itu salah satu pengrajin wayang golek yang ada di Jalan Jaga. Ya. Wayang golek salah satu tokonya siapa sama Dawala. Itu tetap banyak yang suka ya kan ya. Nah, itu dia. Kita masih berada di Jalan Jaga. Oke, kita lanjut lagi ya. Jalan Jaga banyaknya cagar budaya daripada Jalan Jaga. Salah satunya di sebelah kanan. Halo, itu ada kakaknya atau saudaranya, Bu? Kakaknya ya. Kenapa kan naik gondrong? Kemau ya, lebih saya di Jalan Jaga ya, ingin dipotong saya ya. Nah, itu dia. Jalan Jaga identik dengan salah satunya julukan Bandung yang tak kenal dari dulu sampai sekarang, Pak. Julukan Bandung yang terkenal apa? Ada yang tahu? Bandung dijuluki dengan kota Paris Van Java. Dan fashion, ya. Ketika waktu itu beragam menjadi salah satunya sorotan sampai-sampai orang-orang Belanda, ya, memakai baju-baju yang dari Paris. Sampai-sampai melenggak-lenggok di Jalan Jaga atau fashion show katakanlah, ya. Maka di sana lontaran dari kota Paris Van Java muncul sampai-sampai hingga sekarang. Salah satunya ada restoran dari dulu sampai sekarang masih ada. Ini adalah restoran Gagang Permai atau bisa disebut dengan Mansion Ukraine, apa ya? Salah satunya restoran menyajikan menu-menu ala Eropa yang dimiliki oleh keluarga Bokroyo. Sampai sekarang itu masih ada, ya, berdiri. Ya, tapi dari salah satu segi bangunannya mungkin agak sedikit berubah, ya. Dan Jalan Jaga dari zaman kecilkan dari perangkatan dari perangkatan tidak berbeda, ya, dari salah satu Jalan Jaga. Jalan Jaga, kalau saya Jalan Jaga bisa disebut juga dengan sebutan Jalan Curug, karena lawan Jalan Jaga ini ketika dulunya, ya, sampai-sampai terkenal dengan Jalan Karangwe. Karangwe itu jalan pedati gerobak, ya, wehnya itu jalan, karangnya itu pedati. Tepatnya pedati-pedati gerobak yang membawa sampai finishnya di salah satu gudang yang terkenal di Jalan Masuk. Yang sekarang sudah berubah menjadi kantor wilayah dari kota Bandung. Di sanalah gudang kopi berdiri, tepatnya milik orang Belanda yang terkenal namanya Andreas Müller yang menikahi Toyo Pate. Menikah Toyo Pate. Toyo Pua. Alias Mojang Bandung, ya Pak ya. Nah itu dia, nanti kita akan lihat tempatnya di mana gudang kopi. Nah tadi apa ya? Bagi yang ingin melihat kereta api Thomas, adanya di sebelah kiri tuh. Ada Thomas tuh. Berwarna hitam ya. Ternyata itu adalah lokomotif si Gombar yang terkenal kereta apinya ketika zaman dulu, kereta yang sangat keras suaranya yang melintasi jalanan kereta api. Kita masuknya ke Jalan Perintis Kemerdekaan yang menyambung ke Jalan Masuk Bencana. Teringat Jalan Masuk Bencana ini dari nama kakeknya Prabu Siliwangi, Pak. Di skala waktu bencana ya, yang terkenal salah satu prabu terkenal dari Banten hingga ke Cirebon, dari salah satunya yang dibutuhkan oleh Prabu Siliwangi, ya. Di Jalan Sebencana ini tadi saya katakan di mana tempat pedati-pedati gerobak yang membawa kosin finishnya yang sekarang sudah berubah menjadi wasit bencana di kantor wilayah wali kota Bandung. Nah ini dia gudang kopi dulunya, melainkan kopi Pak Kuis. Maka tidak asing kalau di daerah Bandung sekarang banyak kedai-kedai kopi yang berdiri sampai ke kabupaten kabupaten. Karena terkenal, kopi terkenal itu di tanah Priangan. Sampai terkenal hingga ke Amerika Latin, Java Priangan Kopi. Kalau sekarang Bapak Ibu ingin membeli kopi, yang menarik ya, apabila kalau dari 10 tahun, 20 tahun di situ, adanya di kopi aroma. Ya, tetapi di daerah Jalan Amisya. Ada di sana kopi aroma. Ya, kopi-kopi dari puluhan tahun ada di Cibubur di sana. Ya, tepatnya di daerah kawasan Jalan Masuk Bencana ini terdiri dengan salah satu gudang kopi yang tadi dimiliki orang Belanda. Kemudian ketika dulu, ya, memiliki tanah hampir setengah kabupaten Bandung. Sampai-sampai di tanahnya ditanami dengan biji-biji kopi sudah panen, lalu di packing tepatnya di gudang kopi tersebut, ya, tepatnya di Jalan Masuk Bencana. Kita akan melihat ke arah kanan. Di sini adalah rumah yang sangat luas. Ini adalah rumah dinas dari Pangdam Kodam 3 Siliwangi.
Siapa di sini cita-citanya ingin jadi tentara? Ada nggak adik-adik? Nggak ada. Mungkin bapak-bapaknya deh. Telat ya Pak ya? Nah itu dia. Saya salah kasih pertanyaan ya Bu ya. Siapa yang pengen rumahnya sebesar itu? Ada nggak? Ada? Oke ya. Cuma saya didoain ya Bapak Ibu ya. Karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Asalkan kitanya berikhtiar ya. Sering mendekatkan diri ya. Sama panggung sama Maha Sang Penciptanya. Di depan dari rumah dari dinas Pangdam Kodam 3 tersebut, ada salah satunya nama jalan dari kerajaan Prabu Siliwangi. Namanya jalan Pajajaran. Saya kenal ya, salah satu Prabu Siliwangi memiliki anak laki-lakinya. Namanya Raden Kian Santang. Sampai-sampai hidungnya gak beres-beres. Ya, yang kedua. Tempatnya di Jalan Pajajaran Kota Bandung memiliki salah satu pabrik yang terkenal dari dulu sampai sekarang, namanya pabrik Kina. Nah, sudah berubah nih dari kopi ke Kina. Ya, tuh. Nah, kalau dari kopi ada Stubilde, dari Kina dari Johan Jumur. Ya, menanamkan Kinanya tempatnya di daerah Tanah Priangan. Ya, nah, sampai-sampai pabrik Kina diciptakan di Jalan Pajajaran sekarang menjadi Kimia Farma. Ya. Terkenal dari Wilhelm Jumur itu menanamkan biji-biji kinanya di daerah utara sampai ke selatan, ya. Tuh. Karena di daerah Bandung Utara ini melainkan kawasan orang-orang Eropa, ya. Otomatis kalau ke daerah Dago pasti udara yang dirasakan oleh Bapak Ibu sejuk atau dingin, karena ini dulunya tempat huniannya orang-orang Eropa, salah satunya yaitu orang Belanda, ya. Dago ini melainkan salah satunya hutan belantara. Ketika dulu itu jarang sekali orang yang melewati jalan Dago satu orang berjalan kaki. Dikarenakan Dago ini adalah hutan belantara, masih rawan rampok, rawan binatang buas. Ya, dari kata Dago itu diambil dari kata menunggu. Nggak Dagoan bu. Di Dago-Dago kalian nyetok. Tempatnya jalan Dago. Ya. Dari Dago atas ingin pertengahan kota Bandung, itu saling berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, mengutarakan dengan sebutan Dagoan, Dagoan. Tunggu, tunggu, aku takut melewati jalan Dago sendirian, karena masih rawan dengan rampok dan binatang buasnya. Ya. Sampai-sampai terkenal dengan salah satunya di daerah atas apabila kalau hari Minggu tadi, pagi-pagi banyak yang syoroki, tepatnya ke daerah Dago atas. Namanya Tahura, banyak bersepeda ataupun hiking, tepatnya ke daerah Dago atas. Ya, namanya Tahura. Tahura itu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago. Ya, bagi yang luar kota Bandung, ya, ingin bersekolah di kota Bandung, jangan risau, ya, jangan khawatir. Cukup untuk menyewa salah satu sepeda, di shelter-shelter yang lainnya juga ada, ya, namanya dari Bose. Sepeda yang berwarna biru. Itu dalam artiannya, Bandung on the street, everybody happy. Itu buat surfing atau bersepeda di kota Bandung. Cukup untuk menempelkan uang elektronik, ya, dengan satu jam berikutnya dan berikutnya mungkin kurang lebih dari 1.000 atau 2.000 lah, ya, untuk bersepeda di kota Bandung. Oke, nih, mungkin dari bapak ibu ataupun adek-adeknya ada yang pernah main nggak ke tempat wisata di Dago? Ada nggak? Ya bu? Dago? Iya, mantap sekali tempat wisatanya. Ya, pernah ke sana bu? Mantap ya, ada juga Dago Green Park ya, ada juga dari dulu sampai sekarang ada dua guha, namanya Dago Bakar, dimana itu tempat penyimpanan perkakas zaman purbakala daerahnya itu, karena dulunya Bandung ini adalah Danau Purba, ya, Danau Purba, sampai-sampai di daerah kawasan Bandung Selatan terdapat dengan namanya Gua Pawon, ada Stone Garden, Dago Bakar atau bisa disebut dengan sebutan namanya Gua Belanda sama Gua Jepang. Ketika Bapak Ibu masuk, dilarang menyebutkan dengan kata lada untuk mengunjungi gua tersebut. Ya, mungkin itu salah satunya mitos di daerah tersebut ataupun keyakinan daerah tersebut. Ya, alangkah baiknya menghormati dulu untuk masuk ke dalam gua tersebut. Ya. Oke. Dari kawasan Bandung Utara sangatlah panjang. Apabila kalau tempat wisata ada tadi Dago Green Park, ya, ada juga banyak ya. Dago Bimpak terus, iya, Dago Bakar terus, Dago Bimpak itu juga ada, ya, sampai-sampai ke daerah atas pun ada dengan salah satunya sebutan gunung yang sangat terkenal,
namanya Gunung Tangkuban Perahu. Itu kawasan dari Bandung Utara, ya. Ketika sebelum ada Bandung Gunung Tangkuban Perahu, adanya salah satu gunung yang ketika waktu itu meletus, ya. Katakanlah namanya Gunung Sunda. Gunung Sunda, ya, yang anaknya dari Gunung Jayagiri. Karena Tangkuban Perahu itu generasi ketiga. Ketika Gunung Sunda itu meletus, laharnya membentuk salah satu sungai di kota Bandung. Ya, namanya adalah Sungai Citaru. Ya. Dan ketika Bandung memiliki salah satu dinobatkan, namanya diambil dari nama kata sebuah bendungan. Ngabendung, ngabandong. Jadi Bandung itu diambil dari kata nama sebuah bendungan. Maka timbul dari jalan-jalannya itu banyak diambil dari nama kata air. Ada Cicahun, Cihapit, Citaru, hingga yang lainnya, ya kan ya? Cibaduyut diambil dari apa, Pak? Pohon baduyut, benar sekali, ya. Sekarang tidak ada pohonnya di daerah Cibaduyut, adanya kawasan utara dan selatan. Akarnya itu merambat panjang, sampai 4 meter atau enggak 5 meter, ya. Itulah dari Cibaduyut. Sekarang menjadi pohon sepatu, ya Pak, ya. Banyak sepatu ternyata di Cibaduyut. Kita masih berada di kawasan Gedung Sate. Nih, ini dia. Salah satunya bangunan bersejarah di Kota Bandung, menjadi ikoniknya Kota Bandung. Dengan ditunjukkan bangunan keanekaragaman beragama dari segi bentuknya. Sebelah kanan, gedung sate di atasnya itu menyerupai tusuk sate, ya. Padahal itu atasnya adalah penangkal petir. Ya. Kenapa sih kan ada 6 bulatan di atasnya? Itu satenya ada 6, melainkan itu biaya pembangunan gedung sate. Masuklah ke museum biologi. Nah, di sini ada fosilnya tuh. Ada fosilnya, tepatnya dari museum biologi. Ini adalah museum terbesar di Asia Tenggara. Oh, ada fosil deh. Oh, mantap. Ya, apa aja deh. Ada fosil ya. Replika, bebatuan juga ya. Tuh, sampai-sampai ada tempat simulasi gempa. Bagi Bapak Ibu ingin merasakan guncangan gempa, di museum biologi ada. Tiket masuknya ya tidak mahal, ya kurang lebih dari satu porsi mie bakso lah. Tapi ilmu pengetahuan itu kawasan untuk mengetahui salah satunya termasuk dari museum biologi tersebut, ya. Kawasan di daerah Jalan Citaru, ya, ini kawasan dari salah satunya Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara di sini terdapat banyak kuliner-kuliner, ya. Di sini yang terkenalnya dari salah satu kuliner tradisional namanya alas daun. Nah, ini dia nih. Buat yang suka makanan tradisional di sini ada alas daun. Alas daun itu menyajikan dari makanan-makanan tradisional, sambal, ya, ikan mas, sampai ikan gabus pun ada. Terkenalnya itu dengan namanya logonya. Logonya terkenal dengan sebutan sensasi makan tanpa piring. Terus makannya pakai apa? Pakai tangan, alasnya daun ya, banyak kayak begitu. Kita masih berada di Jalan Citarum, ya. Jadi saya katakan banyaklah Bandung ini diambil dari nama kata sebuah air dari jalan-jalannya. Salah satunya ada Citarum. Citarum ini diambil dari nama kata sebuah air, ya. Tarumnya nama pohon. Pohon tarum yang khasiatnya untuk mewarnai pakaian. Katakanlah kalau sekarang namanya wantek, kalau dulu adalah pohon tarum, khasiatnya untuk mewarnai pakaian. Ya. Nah, kawasan Jalan Citarum ini terdapat dari yang berjualan pasar-pasar antik. Pasar mingguan. Pasar antik ini dimulai dari pagi hari hingga siang hari, tepatnya di daerah Jalan Citarum. Apabila kalau dari sore hari sampai malam hari, terdapat dengan namanya yang berjualan minuman ciri khas Bandung. Namanya Bajigur sama Bandrek, ya. Yang berdekatan dengan SMA favorit namanya SMA 20.
SMA 20 ini favorit ya. Ya apabila untuk meniti pendidikan seorang guru, dulunya ini melainkan sekolahan pendidikan guru negeri atau sekolah guru atas. Ya, viral ketika sekolah ini dijadikan tempat syutingnya film Dilan. Ya, SMA 20 ini banyak anak-anak muda Bandung ingin difoto di depan sekolahnya biar dikatakan persis Dilan. Ya, memakai motor CB. Kawasan Jalan Citarum ini juga banyak dari salah satunya kuliner-kuliner. Ya. Apalagi nih Bapak Ibu yang belum makan ya. Ini rekomendasi nih makan siang ya. Di Jalan Citarum ini juga banyak dari kuliner-kuliner. Kemarin-kemarin viral ada salah satunya ayam ya. Kuliner dari ayam itu ditaburi dengan bumbu-bumbu Palestina. Kita bisa disebut dengan namanya Emada Suwarma tuh. Tempatnya di Jalan Citarum. Dengan salah satu ekor ayamnya itu memasuki tarif 39.000, yang tepatnya di arah kiri. Ya, itu dari bumbu-bumbu Palestina, ya. Ada delman ternyata ya, tuh salah satu trayek sebelum adanya mobil ataupun motor, ibu ya, delman itu salah satunya yang menarik lah untuk trayek kesana kemari. Sampai-sampai yang terkenal ketika salah satu armada ini dimiliki oleh satu orang namanya Juragan Delman, terkenal di kota Bandung namanya Bapak Narifan. Makanya di Bandung terdapat dengan namanya Jalan Narifan ya. Nah, di mana orang-orang Belanda ketika menginap di hotel pertama di kota Bandung namanya Hotel Sator Homan ya. Ingin berenam air panas bertepatan ke daerah Bandung Utara namanya Cipaganti atau di daerah kawasan Cihampas. Di sana tempat berenaman air panas. Sampai-sampai tempat berenam air panasnya itu dilarang masuk oleh pribumi. Sampai-sampai ada pelangi Irlanda. Titik-titik-titik. Ya, pribumi disamakan dengan titik-titik-titik. Itu saya tidak akan mengutarakan itu karena ada salah satunya perkataan kasar orang Belanda oleh orang Republik. Di sanalah di mana tempatnya untuk berenam air panas ya orang-orang Belanda. Nah, ada tiga berenaman air panas di kota Bandung. Yang sekarang di mana satu tidak ada, namanya Cihamplas. Yang satunya lagi ada Sentrum, yang menjadi tempat bermandi bola terbesar di Indonesia. Sekarang masih aktif, namanya adalah Karangseta. Yang ada tiga, ya, nah itu dia. Kita masuk ke Jalan Lombok, kuliner yang terkenal di sini ada Baso Sultan. Baso Sepanci, bagi yang suka ke Baso Sepanci, silakan ke Baso Sultan, ya. Nih, ada juga mie ayam cuili, mie ayam Lombok, ya, mie ayam di Jalan Lombok, ini dia, tepatnya di arah kanan. Digemari oleh kaum milenial, ya, klub-klub sepeda motor ataupun sepeda bosnya juga banyak di sana. Ya. Kita sudah masuk ke kawasan militer Kenyata Bandung dengan nama-nama dari kepulauan Indonesia atau Nusantara. Hanya ada di Bandros, Bapak Ibu bisa berkeliling Nusantara. Sudah Kriau, ya sudah, Lombok. Nanti kita berkelilingin dua benua loh, Asia dan Afrika. Apalagi di Asia Afrikanya, ada hantu-hantu yang tidak takut sama doa. Iya, hantu-hantunya takut sama hujan. Kalau hujan, kabur semua. Ya. Kawasan militer di Kota Bandung, di sini terdapat salah satunya rumah bergaya arsitektur Belanda, di mana rumah ini dihuni oleh orang Belanda, katakanlah noni Belanda ketika waktu itu menyambut pesta rakyat, memasak kentang di kuali yang besar, sambil menggendong anak bayi, ya, tidak sengaja bayinya itu masuk ke dalam kuali yang besar tersebut hingga meninggal dunianya, makanya disebut dengan sebutannya rumah kentang. Kalau sekarang sudah tidak angker lagi Bapak Ibu, karena sudah dijadikan restoran. Kalau pada tahun 2000-an ketika saya mengunjungi pentas seni musik-musik keras di Gor Saparua atau musik underground atau metal, di Gor Saparua ini diselenggarakan musik-musik ketika waktu itu akhir pekan atau akhir bulan banyak. Rumah ini sangat hangat sekali, penerangannya sangat kecil, masih rumput-rumput ilalangnya masih panjang. Sekarang sudah dijadikan restoran rumah kentang, tepatnya di Jalan Maksud ya, mungkin dia mungkin kalau sekarang hantu kentangnya tidak berkeliaran lagi karena hantu kentangnya sudah menjadi hantu krakatel
karena katanya menjadi berangkat ya. Oke. Nah ini dia menjadi restoran, tepatnya restoran yang baru-baru ya, sudah berapa bulan berdiri, tepatnya di Jalan Aceh, dekat tadi Gor Saparua. Nah ini Gor Saparuanya. Di mana Gor Saparua ini tempat latihan militer orang Belanda. Ya. Kalau sekarang sudah dijadikan tempat berolahraga. Jadi yang suka jalan-jalan pagi, sore, ya, nah ini dia tempatnya di sini. Ketika masa panen itu tahun 2000-an, sering disarankan musik pentas dan musik underground. Lupa apapun yang lainnya, sampai-sampai Bandung dijuluki dengan kota musik ketika waktu itu ya. Masih berada di Jalan Aceh, kawasan gedung Kediklat, dulunya ini melainkan gedung Yarmus, tempat di mana pameran tahunan ya, pameran tahunan diselenggarakan satu tahun sekali ya, tempatnya di Jalan Aceh. Turus-turus domestik datang ke Jalan Aceh untuk melihat atraksi pameran tahunan, tempatnya di Jalan Aceh tersebut, namanya di gedung Kediklat kalau sekarang ya. Bersampingan masih berada di Jalan Kalimantan nomor 4, nah tempatnya di arah kiri. Ingin serasa ke Den Haag, lewat aja saya sore ke sini Pak, sama ibunya atau sama pacar. Karena ini bangunan masih bergaya Eropa Asia. Ini adalah gedung Departemen Van Oorlog. Gedung Departemen Peperangan ini gunanya untuk cuma Departemen Peperangan, jadi sama Belanda. Sekarang sudah berubah menjadi Departemen Markas Komando, yang di dalamnya ada 3 lorong. Ada 3 lorong bawah tanah untuk menyambung kepada gedung-gedung yang lainnya. Jadi satu yang akan mengutarakannya, itu salah satunya di mana tempat pengamanannya ada Departemen Markas Komando. Upaya. Nah, kita sudah berada nih di dekat dari Taman Lalu Lintas. Siapa ada yang pernah bermain di Taman Lalu Lintas? Nih. Wih, kapal ya. Pesawat tempur gitu ya. Kangen gak sama Taman Lalu Lintas? Kangen dong ya. Semoga aja nanti segera diubah ya, Pak ya, Taman Lalu Lintasnya. Saya juga makan, Bu. Dari kecil saya sempat main ke sana ya. Sudah besar, ngajak anak main ke sana ya. Nah, itu dia. Ternyata di Jalan Belitung, kata Jalan Sumatera ini terkenal Taman Lalu Lintas itu dibangunnya untuk mengenang anak pahlawan. Untuk mengenang anak pahlawan namanya Ibu Ade Irma Suren Nasution. Salah satu ayahnya menjadi korban ketika pengadakan G30S PKI Pahlawan. Masih di kawasan Bandung Utara, kawasan Lima Bandung Utara ini didirikan oleh pendidikan dan perkantoran. Ya, kawasan utara dihuni oleh orang-orang Eropa. Banyaknya bangunan-bangunan Eropa atau bangunan-bangunan Belanda di Bandung, ada salah satunya orang Belanda yang caranya ingin memindahkan ibu kota, tetapi tidak terlaksana. Katakanlah namanya ya, Belanda, ya, memindahkan ibu kotanya itu dikarenakan di kawasan Batavia banyak orang Eropa terjangkit dengan salah satunya wabah malaria. Ya, sampai-sampai cuacanya itu tidak cocok dengan orang Eropa. Ya, panas. Sampai-sampai sering terjadi penyakit. Banyaklah kalau hijrah orang-orang Eropa itu ke tanah liat. Ya, sampai-sampai banyak dari bangunan-bangunan Eropa di kawasan Bandung Utara. Perbatasan antara Bandung Utara dan Bandung Selatan dilepas atau dibatasi dengan rel kereta api. Ya, rel kereta api ini adalah perbatasan. Rel kereta api itu menjadi salah satunya pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Kalau Bapak Ibu mau ke Jakarta, ada salah satunya wilayah Kota Tua. Ya, ada Kota Tua kan? Kalau di Bandung juga ada namanya Kota Tua di daerah selatan. Tetapi memakai bahasa Sunda. Namanya Dayeuh Kolot. Dayeuh itu kota. Kolot itu tua. Di mana wilayah tempat pengungsiannya ketika peristiwa Bandung Lautan Api itu dilaksanakan. Ya, dinyalakanlah api di pertahanan kota Bandung. Ya, banyak mengungsi ke daerah selatan. Ya, banyak mengungsi ke daerah selatan. Ya, sampai-sampai terkenal dengan daerah dari Kolor, Balai Endah. Sampai-sampai tempat wisata sekarang namanya Pangalengan. Nah, itu dia. Ya. Setelah daerah selatan, kawasan orang Republik, kawasan orang pribumi. Ya. Kita masih berada di Jalan Kablong. Setiap pusat akhirnya ada rasa mikirin tapi menyediakan dari eskrim dan roti tepatnya di Jalan Taklong. Dulunya Jalan Taklong ini diambil dari nama keluarga etis Tiongkok, bukan Taklong, melainkan Taklong. Sepakah
keluarga Kamlopi, melainkan keluarga Istianto yang memiliki usaha mega yang sangat tersohor. Kenapa diabadikan di jalan kota Bandung? Beliau sangat memiliki peranan penting ketika ada konferensi Asia Afrika. Kekurangan bantu ketika waktu itu sampai keluarga Kamlopi dibutuhkan bantunya untuk konferensi Asia Afrika. Di mana tempat meliput wartawannya dekat dari Masjid Raya Agung. Di sana ada namanya Gedung Suara. Ya, Gedung Suara itu salah satunya dimiliki oleh saudagar Timur Tengah. Namanya dari Said Wirapana Abdurrahman Husain. Ini kan menjadi suara. Kita masih berada di Jalan Tamblong ya. Bukan hanya dari tempat keluarga Tamblong, banyak di Bandung ya, diambil dari keluarga-keluarga Gus Tionghoa, Eropa, ataupun yang lain. Disinilah peradaban kota Bandung menjadi sebuah kota. Ditancapkanlah patok ya oleh Jenderal Sudirman Bram Jenderal. Bumi bersama Bapak Bupati Bandung namanya Bapak Masih Jalan Tau Sarani Nadi Patulia dan Bapak Kusuma menunjukkan tempatnya tepatnya di arah kanan. Bicara berkata dengan bahasa Belanda, ya, saya ingin hanya ya, saya ingin atau juga saya ingin coba usahakan bila aku datang kembali ke tempat ini telah dibangun sebuah kota. Disanalah titik 0 km Bandung ya, menjadi salah satu saksi bisu Jalan Haji Afrika menjadi jalan anyar hingga ke Panarukan 1000 km. Banyak korban jiwa, 30.000 penghuni korban jiwa ya, banyaknya di daerah panjang anyar hingga ke Panarukan ini ya. Nah, ini dia salah satunya di mana konferensi Asia Afrika dimulai. Sekarang sudah dibuka ya musim konferensi Asia Afrika ini. Gedung Merdeka melenceng tempat di mana dulunya nongkrong-nongkrong ya, dari kongkol-kongkol orang Belanda. Kawasan dari Gedung Merdeka sekarang menjadi kawasannya hantu-hantu. Oh, tidak takut sama dia. Halo. Kaca, lihat tuh. Ada Batman. Tuh, ada Sandesip. Halo Sandesip. Halo. Tuh ada aku Sandesip ya. Karena aku domba Garut tuh. Kita masih berada di Jalan Asia Afrika ya, pertengahan kota Bandung. Identik pertengahan kota memiliki apa? Alun? Alun. Jadi itu alun kota Bandung. Identik alun alun, biasanya kalau alun Jogja, Surabaya, Garut, Tasik, ada pohon beringin. Tetapi kenapa di Bandung tidak ada pohon beringin? Betul ya? Melainkan dulunya ada. Sudah punah. Lalu itu mau. Iya. Dekat dari Masjid Raya Agung, kemudian tadi saya katakan, Gedung Suara, yang banyak dari pintu jendelanya ini untuk meliput konferensi Asia Afrika ketika waktu itu. Ini konferensi apa? Wartawan berdirinya di sini. Itu kameranya menyorot di Gedung Merdeka untuk meliputi konferensi Asia Afrika. Ya. Sekarang Masjid Raya Agung memiliki dua menara kupat yang digunakan untuk melihat Bandung dari ketinggian. Ya, tingginya 99 meter. Diambil dari nama Small Pisa ketinggiannya. Kita masih berada di Jalan Raya Pos atau Jalan Asia Afrika ya, yang menyalurkan dari 0.km Bandung hingga ke yang lainnya ke 0.km yang lain. Jadi juga 0.km dari Batavia, 0.km dari Batavia itu ada di sana. Ya. Nah, kita di depan itu sudah masuk ke Jalan Tato Iskandar Dinata yang terkenal dengan nama Pahlawan, ya, Pahlawan Otista. Berasal dari orang Bandung Selatan, ya. Beliau lahir dari Bojongsoang, ya. Lahir dari Bojongsoang. Memiliki gelar namanya si Jalak Harupat. Jalak Harupat itu bukan burung, melainkan ayam yang pemberani, tidak ingin kalah mau kentar. Mungkin kalau dari saya ceritakan dari pertama hingga akhirnya panjang.
Salah satunya beliau memiliki julukan tersebut, itu sangat bagus sekali ya, dari Otis tadi. Dan Jalan Otis sekarang sudah menjadi Jalan Shopping Center. Ya, banyak dari Bapak Ibu mungkin ketika hari raya tiba, ya, main ke Pasar Baru. Untuk membeli gamis atau beli sarung. Ya, berarti kalau ada Pasar Baru, ada pasar lamanya ya. Terus pasar lama dari Pasar Baru di mana? Melainkan adanya di Jalan Kepatihan. Dulunya adalah Pasar Cikuriang yang dibakar oleh salah satu orang yang suka judi, suka sabung ayam, yang ingin meruntuhkan pemerintahan Bapak Bupati Raden Adipati Yoranata Kusuma. Dibakarlah Pasar Cikuriang itu, ya, sampai-sampai pedagangnya itu pecah kacir, yang tidak ada lagi lahan untuk berdagang. Berdaganglah menyatu dengan keturunan Arab yang Cina dan Cina, sampai ada lahan kosong di seberangnya, atau bisa disebut dengan Novista, ya, disebutlah dengan namanya Pasar Baru, ya, itu dia. Kita sudah memasuki Jalan Kepatihan, ya. Nanti kita akan lihat Pasar Cikuriangnya di mana, ya. Ini jalan yang digemari oleh kaum wanita, memegang kepala bagi kaum pria. Apalagi ibu-ibu yang suka pocong-pocong di mall, ya. Pocongan harga tuh, Bu. Banyak sih, ya. Pasar Cikuriangnya sekarang sudah berubah menjadi Jogja Kepatihan, ya. Nah, di sanalah Pasar Cikuriang berada ketika dulunya dibakar oleh salah satu orang yang suka judi dan sabung ayam, namanya Punaga, ya. Nah, tepatnya di arah kanan. Ini kawasan di depannya Raden Dewi Sartika, jalan dari Dewi Dewi Sartika, karena mempunyai peranan penting ya, Ibu Dewi Sartika itu. Ibu dari pendidikan seperti Jawa Barat, pendidikan dengan sekolah itu, sekolah itu, sekolah itu, tempatnya di Jalan Otista juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya bagi luar kota Bandung atau orang Bandung, ya. Gimana puas dengan promosi yang saya sampaikan? Oke, jangan kampung untuk naik pantasnya, hubungi shelter-shelter yang lainnya. Tidak perlu ya, ajak satu RW ya Pak ya, tidak naik pantas ya. Ada pertemuan, ada perpisahan, alat kabarnya saya akan pamit, mohon maaf apabila salah-salah kata. Kesalahan dari saya, kesempurnaan di salah satu Allah Ta'ala. Ya. Ini saya akan menyerahkan untuk pamit, sekian dari HP kami. Pasal dari Ibu semua dengan kami ya. Tutur kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun-turun cek lagi barang bawaannya, sampai ada yang tertinggal ya. Dompet, HP atau pintas, silahkan cek lagi.